Pemirsa, ini adalah lain dari yang disebut bambu petok ya. Polanya hampir sama ya. Namun ada perbedaan antara bambu petok ya, atau orang Jawa menyebutnya pring temuros ya. Perbedaannya di mana ya? Ini akan saya terangkan. Bambu ini saat-saat sekarang masih booming ya, dibicarakan dengan tergiur harganya yang miliaran ya, dolar ya. Ini akan saya terangkan. Ini lain dari bambu petok ya. Ini polanya sudah sama dengan bambu petok ya, namun perbedaannya ini saya terangkan. Ini yang bawah sudah benar ya. Ini yang bawah sudah benar. Namun ini yang atas ya. Namun yang atas ini kalau bambu petok ini tidak menjulur ke atas ya. Namun ini membalik ke bawah ya. Yang ini membalik ke bawah. Jadi polanya seperti ini, ke bawah sini. Set. Ya. Bertemu di sini. Maka itulah yang dinamakan dengan bambu petok ya, atau temuros ya. Jadi di situ perbedaannya. Jadi ini lain dari bambu petok atau pring temuros. Namun kalau orang Jawa di sini menyebutnya dengan pring patil ya, bambu patil ya. Ini polanya sudah benar ya, sudah menyerupai dengan bambu petok ya. Namun ini perbedaannya yang atas. Ini seharusnya kalau ke bawah ini akan menjadi pring petok ya. Ini lain dari pring petok, namun ini adalah pring atau bambu patil ya. Orang menyebutnya bambu patil ya. Mudah-mudahan pemirsa yang masih penasaran antara perbedaan antara pring petok dan pring patil atau bambu petok dengan bambu patil bisa menjadi jelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.